dan sepertinya kita berhasil. Hore, selamat. Aduh, bangga, bangga sekali. Lagi musim udang tagu dan kita mau belajar tilak udang. Ukurannya kita mau ngerusuh, mau ikut belajar ngelepas udang dari jaring-jaring itu, boleh nggak ya? Ikannya udangnya bikin gemes, gede-gede banget. Beb, belajar ngapain? Belajar jadi orang pesisir. Bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Belajar ngelepas udang dari jaring kayak apa sih caranya? Aku aja terima setengah mati. Aku tadi bisa. Dari mana mulainya? Berhasil. Aku tadi berhasil. Dari mana mulainya? Dari ekor. Dari ekornya. Mana Krista? Itu masih satu bu. Ya. Tinggal. Bisa dari ekornya. Bagian ekor. Masa kalah? Saya juga kalah. Ayo, Ben. Udah nyantap megang. Oke lah, yuk lanjut kita. Let's go. Hai teman-teman, hari ini kita mau belajar membuka udang dari apa nih? Jaring. Dari jaringnya. Namanya apa ini? Enggak, ini yang ini. Nah, ini namanya gondrong, bukan gondrong rambut ya. Rengge. Jaring-jaring untuk menangkap udang ini namanya rengge. Dan ini dia terperangkap di sini. Dan kita sekarang mau belajar buka nih, jaringnya banyak banget. Ada entah berlapis-lapis dan ini kita mau belajar buka. Oke, kita mulai buka. Ini udangnya gede. Semangat, semangat, Beb. Nah, ini dari mana mulainya? Kita belajar. Bismillah. Dibuka harus dari ekornya dulu ya, teman-teman. Membuka jaringnya. Nah, itu tekniknya seperti itu. Tapi ini banyak banget ya. Jadi enggak tahu mana yang mau dibuka. Lihat. Ayo. Kita lihat.
Dan ini sudah detik yang ke 43. Ayo beb, semangat. Dan mungkin akan membutuhkan waktu 1 menit lah. Ya, 1 menit dapat 1, kalau setengah jam dapat 30 biji. 60 biji, salah. Ya setengah jam 30 ya benar. Saudara-saudara, nah ini berhasil. Ai, dia sudah ganti tangan. Dia kesana sudah yang tadi. Aduh, kacau ini. Ayo, yang ini harus berhasil.
dari tadi datang duluan. Dia tidak percaya, saudara-saudara. Dia meragukan. Dia memang. Oke, dalam 46 detik dia baru. Dapat lagi kan? 50 ya. Mana lagi? Saudara-saudara. 50 detik dia baru dapat 3, saudara-saudara. Yang besar ya. Kita lihat apakah dia akan keluar dari dia. Sangat amazing. Padahal baru 2 ini ya. Ada yang sampai 4, sampai 6, sampai 7 jaringnya. Bagaimana itu nanti ya? Dapat lagi kan? Sedangkan baru 2 jaring enggak, Pak? Ini 1. 1 jaring. 1 jaring seperti ini perjuangannya. Bagaimana kalau yang 4 sampai 5 jaring? Sampai subuh. Mungkin bisa sampai subuh. Yang paling besar tadi itu mungkin nggak sampai. Ini harganya ya di atas 50.000 lah, nggak tahu harganya berapa. Bagaimana? Mau lanjut? Udah tuh. Bisa ya? Bisa dong, udah pinter dia. A few moments later.
ya meletup-letup saudara-saudara. Pokoknya ini ya. Wow, besar. Ya, ini agak kecil. Agak kecil tapi ya terbilang besar. Itu kumisnya masih ada. Nyamuk. Ayo Bu, siapkah? Dikasih tepung. Nah, ini dia tepungnya. Kasih sajiku ya, biar mantap. Konten ini disponsori oleh tepung sajiku. Tepung bumbu serbaguna. Iya. Mantap, saudara-saudara. Ada Nina. Enggak ada. Orang sana juga malam. Tadi yang sudah masak itu besar. Nah, gimana Beb? Ini mau bikin udang tempura. Sudah dibuang ya isinya itu. Sudah dibelah. Setelah dibersihkan, sekarang tinggal digoreng. Maafkan wajahnya yang sungguh estetik. Itu menandakan kalau saya rajin memasak. Oke, kita lanjut makan malam dengan hasil kita membolang tadi. Ini udang goreng tepung tanpa kulit atau udang tempura dengan sambalnya.